Nempel dak. Ini kan ada sumur nih. Tuh, ada sumur. Itu kok nggak ada timbanya? Biasanya kan ada kerekannya tuh, ada timba. Oh, kalau ini kan ada kabel tuh, lihat nggak? Itu kayak listrik. Oh, jadi pakai mesin. Pakai mesin, jadi nggak perlu ditimba pakai tangan gitu. Tapi kalau pakai mesin kan biasanya dicor tuh di itu. Ini mah pakai sumur ya? Masih air alami, masih air tanah ya. Mantap. Berarti Neng Melda kalau di sini di rumah teman mandi pakai air ini berarti ya, pakai air sumur. Iya. Oh, saya lentah neng. Oh, ya lentah banget. Biasanya mun di samping sumur tuh banyak lentahnya nih. Siapa? Lentah darat. Ngomong namanya di lentah. Belum pernah ngeliat telurnya ayam jago? Belum. Iya, iya, iya. Ayam jago bertelur dari mana? Mana ada ayam jago bertelur? So, ayam jago dari mana? Ayam jago ya dari ayam. Ya, pasti ada telurnya. Iya, ayam jago kan... Ayam jago kan bertelur. Ayam bertelur. Bukan, ayam jago kan nggak ada betinanya. Iya. Namanya ayam jago ya ayam jago, nggak ada betinanya, jantan semua. Nah, ayam jago dari mana? Iya, ayam jago dari mana? Pasti betul kan? Telur ayam jago dari mana ya kan? Ini dari Aplen. Ya kali Aplen nggak bertelur. Neng Melda meren yang bertelur mah. Neng, ini rumah siapa Neng? Ini rumah teman Melda. Rumah teman Melda. Pantesan tadi ke rumah Neng Melda nggak ada katanya, ke rumah teman kata si Mama. Ngapain ke sini? Habis main aja. Terus pulangnya mau minta lalap. Lalap apa? Oh ya namanya gue Meda, lihat ke sini. Meda kasih lihat. Tahu nggak apa namanya? Boleh lihat betul. Apa ini? Apa Meda kan? Ini mah pepaya Jepang. Lain. Pepaya Jepang Neng Melda. Kan pepaya Jepang. Mau diminta, mau dibawa pulang. Buat apaan? Tahun kayak gini. Ini emang enak.